Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam di mana Anda berada, wherever you are. Now, let's start on the second part of level 5. Second part of level 5 hanya bisa apabila kamu sudah 30 rata, which is very easy to achieve, I believe so. Kenapa? Anggota kelas kamu lebih dari 30. So, setelah kamu dapat 30, respon dapat, oh saya dapat 33, kamu running pertama Excel-nya dulu. Oke. Okay. Ini kamu download. Ini kamu download. Oke. Okay. Supposedly kamu enggak akan extend punya saya. Punya saya udah parsubi dan ini panjang banget, tapi basically harusnya kamu punya enggak sepanjang itu. So, habis kamu download, pertama-tama kamu akan tampak seperti ini. Which default di sheet yang pertama selalu ada timestamp. Always timestamp. We don't need yang pertama, jadi kita hapus saja. And then anggaplah saya pertanyaan saya tinggal 8, di mana kamu harus kodekan dulu sesuai dengan nama variabelnya. Nah, kebetulan variabel saya adalah PU 01, lalu PU 02, PU 03, PU 04, lalu Pace of use 01. Ini performance ekspektasi, berarti PE 01 karena saya malas, sama EE 01 sampai dengan effort ekspektasi sampai dengan effort. Ini tergantung dengan model kamu. Jadi model kamu kalau variable nama variable apa, kamu terjemahkan apa. Dan ini paling tepat kamu ikutin yang di model original utama kamu, dia harusnya sudah kasih kode pertanyaan apa dulu. Oke. When you're done, you open your SPSS. So SPSS should be look like this. Ada data view, ada variable view. First thing first, variable view. Variable view adalah berapa variable? Ada 8 variable, which is ada PE01, PE02. PE02, PE03, nggak ada cepat, nggak ada. PE04, and then EE01, EE02, EE03, EE04, and then dia tipenya, measurementnya adalah ordinal. Nanti saya jelaskan apa itu data ordinal, apa itu data nominal, apa itu scale. But yeah, later on. Ordinal, tipenya adalah input. Oke, okay? Ini kalau sudah, kan sudah mensusun itu. Nah, kamu copy datanya, 30 data itu, kamu copy ke dalam sini. Wait, sip. So, the first step, oh, kalau saya 29 ya. Kayak saya kesalah hapus kayaknya, ya biarin lah. Anggaplah saya 30 data ke 30 sama dengan data ini. Dah, karena boleh ya. Saya boleh, kenapa? Ini semua dicoba doang. Right, so kita ada data 1 sampai 5 dalam bulan ini. So, what to do first? Untuk menguji lu punya kuesioner, lu butuh ada dua jenis uji. There's two kind of test you need to be done to test your kuesioner. The first one is validity. The second one is reliability. Validitas itu menguji pertanyaannya bisa digunakan untuk mengukur yang mau diukur. Jadi kalau kamu mengukur, misalnya di sini saya mengukur performa ekspektasi. Apakah 4 pertanyaan ini mampu digunakan untuk mengukur performa ekspektasi? Manakah pertanyaan yang valid, mana pertanyaan yang enggak valid? Dan kalau reliability adalah apakah variabelnya bisa dipercaya. Jadi apakah variabel ini tuh reliable, apa bisa dipercaya dan digunakan untuk menguji model yang akan kita uji. Basically kita cuma bicara dua variabel, jadi harusnya sih nggak terlalu susah. Nah, yang untuk untuk lolos kuesioner
untuk lolos uji, kuesionernya harus semua valid dan semua reliable. Apa yang terjadi kalau tidak valid? Artinya audiens kamu agak kurang ajar, ngisi sembarangan. Do 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 re mi fa sol la si do, dan gitu. Apa yang terjadi kalau nggak reliable? Artinya juga sama, yang ngisi sembarangan. Jadi kalau selama yang ngisi itu nggak sembarangan, berdoalah 30 itu nggak ngisi sembarangan, should be kamu lolos valid sama reliable. Nah, untuk mengukur validitas, kamu menguji yang namanya Pearson Product Correlation. Caranya gimana? Pertama-tama kamu harus punya penjumlahan dari PE1 sampai PE4. Caranya gimana? Transform compute variable, namanya PESUM, sama dengan PE01 plus PE02 plus PE03 double click plus PE04. And then okay, dia akan muncul di PESUM sebelah sini. And then one more adalah transform compute variable, kali ini EESUM sama dengan EE1 plus EE2 plus PE3 plus EE4 and so on and so forth. Jadi kalau kamu variabelnya ada 10 biji, selamat berjuang. And then analyze, correlate, bivariate. Kamu ngambil seluruh variabel pertanyaan PE plus sumnya. Pearson Two-tail flex significant correlation. Ketika okay, dikatakan valid apabila nilai di atas, nilai pada PESUM itu punya 2 bintang semua. Makanya kata valid. Seperti ini semua valid. Kalau ada yang satu bintang masih okay lah. Tidak ada bintang, itu masalah. Itu berarti pertanyaan enggak valid. Artinya pertanyaan itu harus dihapus dari kuesioner kamu dan seterusnya. Tidak boleh pakai lagi. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya tuh semua nggak valid? Artinya tuh yang ngisi kuesioner kamu kurang asam. Kamu seberulang. Pak, bagaimana kalau semua valid? Good. Kita bisa lanjutkan ke proses berikutnya. Dan ini kamu lakukan untuk seluruh variabel. Jadi kalau saya punya 2, maka analyze, correlate, bivariate. Kita lakukan juga untuk effort expectation. And foil lah. Valid. Okay, mantap. Sip. So, valid is easy to pass. Kenapa? Valid basically itu gak susah. Yang susah adalah reliable. Kalau valid, kalau pertanyaan gak valid, hapus pertanyaan. Tapi kalau variable gak reliable, apa yang jadi? Hapus variable. Bagaimana kalau itu variable dependent yang kena? Tak tahulah. Oleh karena itu, amannya semua masih valid, semua masih reliable. Untuk menguji reliabilitas, kamu menggunakan namanya Cronbach Alpha. Dan ini paling tidak harus di atas sama dengan 0,6. Lebih bagus 0,7. Lebih mantap 0,8. Tetapi nggak mungkin 1. Kenapa? Masih mau 0,99. So how do we get this? Caranya adalah analyze, scale reliability analysis. Kamu ambil seluruh PE, jadi kamu okay kan? Maka dia akan bilang, oh 0,944, sip, PE gua aman. Bagaimana kayak sip, scale reliability reset, ambil EE saja, and voila 835, berarti variable kedua juga valid. Bagaimana kalau tidak reliable? Bagaimana kalau nggak reliable atau tidak valid? Selamat, seberulang. So, level 5 kamu akan berakhir ketika kamu sudah men-submit screenshot dari hasil validitas setiap variable kamu plus Cronbach Alpha dari setiap lu punya reliabilitas. Screenshot. Oke? Okay. Any question? Di kelas aja. Bye-bye semuanya.